أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan, inayah, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah pertemukan kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua juga sentiasa berada di dalam kemuliaan tersebut insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah insya-Allah malam ni kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, adab semata ya, yang dikarang ataupun yang dihimpunkan hadis-hadis oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada malam ni kita sambung masuk pada hadis yang ke-99 pada muka surat 89. Masih lagi dalam bab man la yarham la yurham, bab yang ke-53, bab yang ke-53, hadis yang ke-99. Hari itu kita berakhir pada hadis yang ke-98. Dalam bab 53 ni dia ada 5 hadis, 95 sampai 99. Jadi kita tambah satu lagi untuk kita perhabiskan dalam bab 53 ni. Bab pada menyatakan sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak mengasihi. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sifat kasih sayang. Kasih sayang tu sangat luas, ya. Bukan sahaja meliputi manusia, malah kasih sayang itu juga meliputi makhluk-makhluk yang lain. Yang kita dah bincang sebelum ni, dengan binatang pun ada, dengan hayawan pun ada, dengan tumbuh-tumbuhan pun ada, dengan alam sekitar pun ada. Ya, itulah tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ke-99. Haddatsana Abu Nu'man qal haddatsana Hammad ibn Zaid an Asim an Abi Utsman أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. Daripada Abu Uthman, sesungguhnya Umar radhiyallahu an
telah melantik seseorang menjadi pekerja. Jadi Umar ni dilantik ada seorang lelaki ni menjadi pekerja dia. Ada orang bawahan dia lah bekerja dengan dia. Dan pekerja tu berkata, pekerja Umar tadilah, ya, lelaki itu telah berkata, sesungguhnya aku mempunyai anak begitu dan begini. Kaza wa kaza ni maksudnya dia cerita perihal dan sifat anak dia. Ya. Dia kata aku ni ada seorang anak, perihal dia gini, gini, gini. Tak dinyatakanlah di sini. Cuma dia ceritalah satu-satu, kaza wa kaza. Aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Pekerja dia cerita kat Umar, dia kata anak aku ni ada sekian-sekian-sekian ni. Dan setiap orang anak aku ni tak pernah sekali pun aku cium dia. Tak pernah seorang pun aku cium mereka ni. Lalu Umar radhiyallahu an telah menyangka atau Umar telah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengasihi daripada hamba-hambanya melainkan orang yang paling berbakti di antara mereka. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni nak menceritakan bagaimana Umar ni seorang pemimpin ataupun seorang ketua majikan. Ya, nak ambil satu pengajaran hadis ni. Dalam bab kita bekerja ni, walaupun kita bos, kita ketua, jangan kita ingat memikirkan tentang sifat keuntungan kerja semata. Hadis ini memberi pengajaran kepada kita. Dari sudut kita nak memberikan keuntungan kepada pekerjaan tu memang ada. Tetapi dalam satu perkara yang lain, kita perlu menitik beratkan tentang adab dan akhlak tu. Kan? Bagaimana seorang pekerja boleh mengadu dekat Umar? Maksudnya dia tahu ketua dia ni boleh bagi suatu nasihat, suatu perkara yang boleh memberi kesedaran padanya. Dan tak ada gap. Eh? Pekerja dan majikan ni janganlah semata-mata dalam urusan kerja, tetapi dalam bab perkara-perkara yang boleh mendidik nilai-nilai murni ataupun akhlak dan adab itu juga sangat dititik beratkan dalam satu-satu organisasi. Ha, ini ditunjukkan. Kan? Jadi bila mana pekerja ni tanya Umar, dan Umar pula bagi nasihat kepada pekerja dia supaya mengamalkan sesuatu yang dituntut di dalam Islam, iaitu melakukan kebaikan kepada anak. Ya, dijawab secara umum, tetapi dalam keumuman tu termasuklah juga dalam bab yang kita bincang, hadis-hadis yang dah kuliah yang lepas ni, bab bagaimana antara nak menunjukkan kasih sayang kepada anak dengan kita cium anak kita. Ya, peluk anak kita, cium anak kita, itu menunjukkan di antara kita ni mempunyai kasih sayang kepada mereka. Jadi pekerja dia ni menyatakan dia tak pernah cium. Tapi Umar tak kata pun jawapan dia. Umar kata, maka kamu balik kena cium. Tak. Tapi Umar kata jawapan dia, hendaklah kamu melakukan kebaikan ataupun yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah hamba-hambanya yang buat baik. Umum. Besarlah. Kan? Jadi apa-apa yang kita buat baik dalam bab kasih sayang, dalam bab menjaga kebajikan anak-anak kita, semuanya itu adalah suatu perkara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa para jemaah sekalian. Kalau kita tengok bab yang ke-53 ni, hadis dia lebih kurang makna dia sama, kan? Kuliah yang lepas kita tengok hadis yang ke-95, 96. Malah yang sebelum ni pun, hadis pada muka surat 84 pun, Imam Bukhari dah bawa dah tentang antara nak tunjuk buat baik kepada anak ni dengan cium anak. Kan, ada seorang Arab Badui mari mengadu, dia kata aku tak pernah cium anak. Lalu Nabi kata disebabkan mereka ni jauh daripada bandar menyebabkan dia ni kasar. Nabi kata ciumlah anak kamu nak menunjukkan kasih sayang. Lebih kurang sama aja makna. Dan ini juga nak menunjukkan antara cara metodologi. Imam Bukhari rahimahullahu taala dia bawa hadis dalam kitab ni. Banyak hadis yang maknanya lebih kurang sama.
Antaranya nak bagi tahu dekat kita juga bahawasanya Imam Bukhari rahimahullahu taala dia terima hadis daripada gurunya yang pelbagai. Oh, bukan seorang guru je. Disebut guru aku hak ni cerita gini, guru aku hak ni pun cerita gini. Maksud dia lebih kurang sama. Kalau tuan-tuan tengok hadis 97, 98 semua cerita tentang cium kanak-kanak tadi tu. Ini tanda kasih sayang dengan cium kanak-kanak. Sama jugalah dengan hadis 99 ni, hendaklah kita cium kanak-kanak untuk menzahirkan kasih sayang kita kepada budak-budak. Jadi ini yang dibawakan. Dibawakan segala hadis-hadis yang menceritakan tentang makna yang sama. Nak tunjukkan bahawasanya Imam Bukhari rahimahullahu taala ni dia banyak terima hadis daripada ramai guru dia. Ya. Baik. Kita masuk pada bab 54. Ni bab baru dah. Cerita habis dah tentang kasih sayang ni. Kita masuk pula bab rahmah ataupun bab bagaimana adab dengan jiran. Nanti dibawakan hadis yang banyak berkaitan dengan jiran. Bab yang ke-54. Bab ar-rahmah mi'atu juz'in. Ni pernah kita dengar kan? Orang kata rahmat Allah Subhanahu wa taala ni banyak. Pada bab ni dia cerita bab pada menyatakan rahmat itu 100 bahagian. Baik. Bab ar-rahmah mi'atu juz'in ni Imam Bukhari dia bawa hadis yang ke-100. Seolah-olah macam sama. Maksud bab tadi bab pada menyatakan rahmat itu 100 bahagian. Hadis yang keberapa? Hadis yang ke-100. Oh, lebih kurang sama kan dengan 100 bahagian dengan hadis yang ke-100. Baik. Hadatsana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarana Sa'id ibn al-Musayyib anna Aba Hurairah ya Aba Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allah 'azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in fa'amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin zalikal juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa' al-farasu hafiraha 'an waladiha khashyata an tusibah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wajal telah menjadikan rahmat. Rahmat tu kan Allah jadikan rahmat, rahmat ni makhluk lah. Ni Allah jadikan rahmat tu ataupun dengan erti kita kata kasih sayang tu sebanyak 100 bahagian. Ada rahmat ni satu. Ada 100 bahagian rahmat ni Allah Ta'ala jadikan. Daripada 100 tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menahan ataupun memegang rahmat tadi tu di sisinya sebanyak 99 juzuk, 99 bahagian. Allah Taala buat 100, ciptakan rahmat tadi 100 juzuk. Tetapi Allah Ta'ala tahan 99 juzuk tu, tahan bila nak bagi ni ke akhirat nanti. 99 tu Allah Ta'ala tahan dan telah menurunkan ke bumi satu juzuk saja. Rahmat yang ada dekat bumi hari ini ni, yang kita saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, kita sayang kepada anak kita, sayang pada isteri kita kan, buat sayang kepada haiwan, binatang dan sebagainya, itu hanyalah satu juzuk, satu bahagian sahaja daripada 100 bahagian ataupun 100 juzuk rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ada kat bumi ni baru satu juzuk je. Ya. Nak ceritanya besarnya yang satu juzuk kasih sayang yang ada kat atas bumi ni, begitu besar nilainya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, bayangkan tuan-tuan, yang satu juzuk Allah Taala bagi kat kita kat atas muka bumi ni, kita boleh buat apa saja kan. Kita rasa ya Allah bahagianya dengan kasih sayang ni. Suami isteri bila mana bernikah rasa Allah berkasih sayangnya. Ada anak berkasih sayangnya. Itu baru satu. Bayangkan
bila mana Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan 99 rahmat lagi di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Satu ke atas dunia ni pun kita duk kongsi semua ni, tu pun besar sangat dah Allah bagi dekat kita. Tapi di hari akhirat kelak, besar-besar lagi Allah simpan untuk hamba-hambanya yang betul-betul dulu ke atas dunia melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya, akhirnya nanti akan mendapat kurniaan kelebihan daripada 99 rahmat kasih sayang yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu daripada satu bahagian itu, makhluk saling menyayangi sehingga kan, ni Nabi buat perumpamaan. Tamsil ni banyak sekali kan. Kalau ibu ayah sekalian pun, kalau kita belajar Quran, tadabbur Quran, banyak sekali Allah buat perumpamaan, Allah buat tamsil. Ya? Sebab apa Allah buat tamsil ni? Allah buat perumpamaan ni supaya kita lebih dekat lagi kepada kefahaman. Kan? Kalau cikgu-cikgu duduk mengajar kat depan, bila dia cerita teori tak berapa nak faham, tapi dia buat contoh-contoh-contoh, kita akan lebih faham. Begitu juga kaedah dalam hadis Nabi SAW, ada kalanya Nabi buat tamsil, Nabi buat perumpamaan supaya umat dia ni bila mana baca lebih faham lagi apa yang Nabi umpamakan di sini. Nabi bagi tahu dekat kita, sehingga kan kuda mengangkat kakinya, tarfa'ul farasu hafiraha aw waladiha, diangkat kakinya daripada anaknya kerana takut memijaknya. Kuda yang angkat kaki supaya tak kena pijak anak dia itu juga menunjukkan kuda tu kongsi kasih sayang yang satu tadi Allah Ta'ala kurniakan ke atas dunia, yang kita semua juga dapat kasih sayang tu. Nak menceritanya, dengan satu itu pun amat-amat besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Kesimpulan hadis ni yang pertama, kita tengok dalam syarah. Hadis ini juga nak memberitahu kepada kita tentang khabar gembira, kan? Dalam hadis ni ada kalanya Nabi bagi khabar gembira. Khabar gembira ni apa? Maksudnya satu harapan, harapan yang pasti yang sangat besar. Harapan pasti yang sangat besar tu bila? Harapan yang pasti yang sangat besar di hari akhirat. Kan? Hebatnya kita orang beriman ni, kita yakin walaupun kita buat benda tak dapat habuan dunia, nanti kita dapat satu lagi tu kat hari akhirat. Kalau orang tak beriman, dia duk pulung juga atas dunia ni. Sebab kalau tak dapat dunia ni, tak dapat, tak ada apa dah, dia tak yakin dah. Kan? Tapi dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu dekat kita satu khabar gembira bagi orang yang berkasih sayang ke atas dunia, orang yang buat kebaikan ke atas dunia, mereka ni akan mendapat khabar gembira di hari akhirat nanti. Mereka akan dijanjikan 99 lagi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan besar pada rahmat-rahmat Allah Ta'ala yang masih disimpan untuk hari kiamat kelak. Dan ini juga merupakan satu isyarat yang sangat besar untuk kita sentiasa rojak. Kan? Kalau kita belajar khauf dan rojak tu, kita takut dan mengharap. Kan? Takut sebab apa? Bila mana kita takut, kita tak akan buat benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Dan dalam masa yang sama kita rojak, kita mengharapkan balasan-balasan, pahala-pahala, ganjaran-ganjaran Allah bagi dekat kita di hari akhirat kelak. Jadi bila mana kita faham tentang tawaran-tawaran yang begitu besar ni, kita akan ada rojak, kita ada harapan yang sungguh-sungguh nak dapat kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai hadis yang ke-100. Kita masuk hadis yang ke-101. Ini bab baru pula, bab 55. Ini yang Ustaz cakap tadi tu, kita akan masuk bab pada menceritakan tentang hak-hak jiran pula. Baik. Bab al-wasati bil jar. Bab pada menyatakan pesanan tentang hak jiran. Kan? Menyatakan pesanan tentang hak jiran. Hadis 101. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik an Yahya ibni Sa'id qala
akhbarani Abu Bakr ibn Muhammad an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sentiasalah Jibril alaihi salam berpesan kepadaku tentang hak jiran. Nabi cerita ni, Jibril ni duk banyak kali duk cerita kat aku ni tentang hak jiran. Ya, beberapa kali Jibril jumpa aku cerita hak jiran. Ha ni Aisyah cerita ni. Aisyah cerita balik. Kan? Nabi bagi tahu Jibril selalu saja pesan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan untuk jaga hak jiran ni. Sehinggakan aku menyangka, sehinggakan Aisyah ni kata, aku duk sangka bahawasanya dia akan mewarisi, dia tu jiran jadilah. Jiran itu akan mewarisi ataupun menerima pusaka. Termasuk dalam, sehinggakan Aisyah kata disebabkan banyak sekali Jibril bagi tahu dekat Rasulullah tu, sehinggakan menyangka seolah-olahnya kepentingan itu sampai satu tahap macam jiran ni boleh mewarisi harta pusaka. Tapi jangan kata jiran boleh pula. Tak boleh. Sampai tahap nak bagi tahu kepentingan jaga hak jiran ni, sehinggakan sampai satu tahap Aisyah kata, aku anggapkan, aku sangkakan bahawa sampai jiran ni boleh mewarisi harta pusaka. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat dulu kita pernah bincang bab dosa-dosa besar kan? Dosa ni pun ada beberapa tingkatan. Dalam bab dosa besar sendiri pun yang paling besar sekali pun ada nombor 2, nombor 3. Kan? Yang dulu kita bincangkan bagaimana mensyirikkan Allah tu antara dosa besar yang nombor 1. Atas sekali. Kan? Jadi begitu juga dalam bab kita melaksanakan kebaikan. Dalam bab kita memenuhi tuntutan hak-hak. Dalam bab hak jiran ni, kita buat baik tu. Kan? Kita memenuhi hak jiran. Tetapi dalam bab kita memenuhi hak jiran tu pun, ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ya? Tingkatan yang pertama, dalam kita nak buat baik ni, perlu kita buat baik ataupun kita lebihkan apabila jiran itu ialah jiran Islam yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Itu satu. Paling utama tingkatan dia lah. Yang kedua, kita buat baik ataupun kita penuhi tuntutan hak jiran kita yang Islam dan bukan ahli keluarga kita. Maknanya kalau ada dua ni, utamakan yang pertama dulu. Lepas tu yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu kita buat baik ataupun penuhi tuntutan hak jiran kita yang bukan Islam. Jangan kata bukan Islam tak perlu buat baik, tak perlu tolong dia, tak perlu jaga rumah dia kalau tak ada kat rumah. Ada tuntutan buat baik tu. Jadi sebab itulah dalam buat kebaikan pun ada beberapa tingkatan-tingkatan yang perlu kita penuhi. Ya. Sebab itulah dalam hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memberikan kepentingan, sangat-sangat memberikan penegasan tentang keutamaan kita jaga hak-hak jiran kita ni. Okey. Ada jiran sekitar, ada pandangan ulama' lah bagaimana nak kira jiran ni 40 rumah. Ada kata kira 40 rumah depan, 40 rumah tepi, 40 rumah ke belakang. Jadi tengok sekitar mana jiran kita tu. Jangan sekali-kali untuk menyakiti mereka. Itu bab dalam hadis yang menceritakan hadis buat baik kepada jiran sehinggakan menyangka seolah-olah jiran itu menerima harta pusaka. Baik. Seterusnya hadis yang ke-102 pada muka surat 91. Hadis yang ke-102, haddatsana Shadaqah qan akhbarana Ibnu Uyailah an Amr an Nafi' ibn Jubair an Abi Shuraih al-Juza'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang bermaksud daripada Abu Syurah Al-Khuza'i daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Itu satu. Yang kedua, sesiapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Yang ketiga, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun hendaklah dia diam. Ada tiga perbuatan tetapi dengan suatu galakan ataupun satu tawaran. Nabi kata nak cek seseorang ataupun nak letak diri kita ni, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada tiga benda kena buat. Yang pertamanya, hendaklah berbuat baik kepada jirannya, fal yuhsin ila jarih. Yang kedua, Nabi ulang lagi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia, kan? Yang ketiga pula, Nabi kata lagi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata, bercakap ni perkataan yang baik ataupun hendaklah dia diam. Baik. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mulakan hadis ni dengan satu muqaddimah ataupun pendahuluan, kan? Nak cerita sebenarnya hak belakang tu, kan? Nabi nak suruh kita buat hak belakang tadi tu. Buat baik kepada jiran, muliakan tetamu, diam ataupun bercakap baik. Nabi nak cerita hak tu ataupun dalam kita kata apa, outputnya hak yang tu. Tetapi mukadimahnya Nabi start dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dua benda tu, kan? Nabi meletakkan suatu perkara yang sangat penting. Maknanya nak letakkan diri kita ni pada darjat orang yang dikategorikan sebagai mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kena buat tiga benda tadi tu. Ya? Pasti kena buat tiga benda tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tiga perkara ini adalah tanda akhlak yang baik. Apa tiga perkara tu? Muliakan buat baik pada jiran, muliakan tetamu, bercakap baik ataupun diam. Tiga perkara ni adalah merupakan tanda akhlak orang yang baik. Jadi antaranya juga ulama di hurai hadis ni, dia kata nak tengok ciri akhlak yang baik, sebelum kita semak hak lain, semak dulu tiga benda ni. Adakah dia muliakan jiran dia? Adakah dia buat baik pada jiran dia? Adakah dia muliakan tetamu? Adakah dia ni bercakap benda baik ataupun dia senyap? Senyap tu lebih baik daripada dia berdendam, dia bermaki hamun dan sebagainya. Ni tiga perkara yang nak menunjukkan kita ni mempunyai akhlak yang baik. Yang ketiga, kenapakah dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi SAW nyatakan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Sedangkan rukun iman tu ada enam. Ada lagi beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada qada dan qadar. Tetapi Nabi highlightkan di sini dua je. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kalau kita fahamlah juga bila mana kita kata beriman kepada Allah itu juga merangkumi semua dah lah. Tetapi bila mana dibahaskan balik, Nabi SAW menyatakan setiap kalam ataupun perkataan daripada mulut baginda Nabi SAW itu mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Antaranya bila mana Nabi menceritakan beriman kepada Allah SWT, Nabi nak kaitkan perlunya penjagaan diri kita ni hubungan dengan Allah. Itu satu. Hablum minallah.
Bila mana beriman kepada hari akhirat, itu juga nak memberi tahu kepada kita kepentingan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Jadi hubungan kita dengan manusia ni apa? Tiga benda tadi: jaga jiran, muliakan tetamu, bercakap baik ataupun diam. Sebab apa benda ni dikaitkan dengan beriman pada hari akhirat? Sebab perkara yang kita buat ni, kita yakin bila mana kita buat, kalaulah kita tak dapat habuan dunia sekalipun, kita yakin di hari akhirat kita akan dapat ganjaran yang Allah kurniakan kepada kita. Bayangkan tuan-tuan, ada orang kan, dia muliakan jiran dia, dia buat baik pada jiran dia. Banyak kisah kalau tuan-tuan tengok, Nabi SAW sendiri pun, jirannya seorang Yahudi, dia Nabi buat baik kan, tapi orang buat jahat dekat dia. Macam-macam orang buat jahat, tapi Nabi sabar, Nabi tak heran pun, terus saja buat baik. Sebab apa? Nabi yakin akan adanya hari akhirat. Sama juga dalam bab muliakan tetamu. Kadang-kadang tetamu mari rumah kita, kita tengah penat dan sebagainya, rasa penat sangat ni, tapi bila mana kita ra'i dia, kita tunjukkan muka kita ni, muka yang gembira sambut tetamu dan sebagainya, walaupun kita tak apa, kita kata kat atas dunia tak dapat apa pun, dia mari, kita pula kena sediakan makanan, kena layan dia dalam keadaan penat, kita yakin di hari akhirat nanti kita akan dapat ganjaran. Dan sama juga yang ketiga tadi, kita kata yang Nabi SAW bagi tahu dekat kita, falyakul khaira, kan? Orang duk caci maki kita macam-macam ni, tapi bila mana kita sabar, kita tahan, kita sebut benda yang baik, walaupun kat atas dunia kita dihina, kan? Orang kata tengok, cakap apa-apa kat dia, dia tak balas dah. Sebab apa? Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pembalasan kepada kita di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara lain juga kesimpulan bagi hadis yang ke-102 ini. Yang pertamanya, hadis ini nak memberitahu kepada kita juga tentangnya menimpakan gangguan kepada tetangga, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dapat menghilangkan kesempurnaan iman dan berlawanan dengan sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih. Apa saja, jadi janganlah khianat kepada tetangga kita, kepada jiran kita, sama ada dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan. Kerana itu juga merupakan akan menjejaskan kesempurnaan iman kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, digandingkan tadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Yang kedua, tetamu mempunyai hak. Kan, bila tetamu datang tu, mereka ni mempunyai hak. Kerana itu setiap Muslim berkewajipan memuliakan tetamunya dan menyambutnya dengan wajah ceria dan menyegerakan hidangan makanan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim kan, datang ke rumahnya orang yang dia tak kenal, tapi dia suruh isteri dia masuk ke dapur, buat keluar benda yang terbaik sekali, akhirnya hidang kambing seekor yang terbaik kan. Itulah nak menunjukkan, walaupun kita tak kenal, tapi tetamu mempunyai hak dan anjuran kepada kita untuk memuliakan tetamu kita. Yang ketiga, sunnah meninggalkan ucapan yang mubah kerana khuatir dapat menyeret kepada ucapan yang makruh atau yang menyinggung. Lebih baik kita diam daripada kita bercakap yang akhirnya percakapan kita tu boleh menyakiti orang ataupun boleh menyinggung orang ataupun boleh menyebabkan orang tu rasa marah dekat kita. Sebab tu Nabi kata berfikirlah dulu kan. Hendaklah berfikirlah dulu, dan Nabi bagi tahu dekat sini, hendaklah kita ni bercakap benda yang baik ataupun lebih diam tu lebih terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak berguna. Itulah yang kita boleh ambil sedikit sebanyak untuk malam ni. Saya kira kita berhenti dulu pada hadis yang ke-102 tadi, pada muka surat 91. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-56. Jadi kesimpulan yang sama-sama dapat kita ambil pada malam ni, yang pertama tadi kita habiskan pada bab bila mana kita berkasih sayang, insyaAllah Allah kurniakan rahmat kepada kita. Dan yang juga tadi kita faham, rahmat yang ada ke atas dunia ni hanyalah satu juzuk berbanding daripada
100 rahmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan yang ketiga tadi, kepentingan dalam bab kita buat baik kepada jiran tetangga kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk kita amalkan dan laksanakan dalam kehidupan kita insyaAllah. Segala kekurangan, kelemahan saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.